Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Ini aku Dedi Huang Ting Tong. Hari ini aku mau makan brownies. Ini namanya brownies lumer. Aku order di Instagram, namanya apa nih? Dapur Silinti. Ya. Yeah. Oke guys, aku akan mulai makan dengan lahap dan aku di sini juga menyiapkan selai coklat dan selai kacang. Mari makan. Kita mulai makan dari ya, ini dengan topping coklat. Aku coba pakai selai coklat guys. Browniesnya tuh enak banget, dia lembut kayak lumer gitu guys, pas digigit di luar ekspektasi aku sih, pokoknya ini enak. Dan aku mau coba yang ini lagi, tapi kali ini aku mau coba cocol di selai kacang. Perpaduan brownie coklat dicampur dengan selai kacang itu sempurna enak. Kali ini topping seres atau meses dicampur selai coklat. Wow. Enak. Coba di mix ya, selai coklat, selai kacang. Enak. Walaupun kelihatan aneh, tapi ini enak banget. Aku mau coba dari topping Oreo. Mocha. Sekali-kali ini tanpa selai ya. Ini matcha. Right.
Coba lagi guys. Wow. Maca kacang coklat. Coklat. Tiga lagi campur selai kan selai selai kacang. Dua terakhir selai kacang. Aku udah selesai makan brownies lumer ini. Ya, brownies-nya lembut banget, enak, dan rasanya manisnya pas. Tidak terlalu berlebihan, pokoknya pasti mulai tuh langsung kayak lumer gitu, enak banget, aku suka banget. Tapi guys, aku lebih suka brownies lumer ini dicocolin sama selai kacang daripada selai coklat, karena mungkin karena rasa brownies lumernya ini udah domel ke coklat, jadi kalau untuk dicocolin pakai selai coklat lagi kayaknya kurang cocok, tapi cocoknya di selai kacang. Oke guys, aku mengucapkan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, share, bye.